Jadi Bermuda Triangle ni segitiga Bermuda. Tuan-tuan puan-puan pernah dengar kan? Segitiga Bermuda. Terkenal. Dia segitiga. Segitiga yang keluasannya lebih kurang 1,300,000 kilometer persegi. So, di lautan Atlantik. Di Atlantic Ocean. Dia segitiga Bermuda, ada tiga bucu lah. Tiga bucu. Bucu utara, Bermuda Islands. Kepulauan Bermuda. Bucu selatan, Puerto Rico. Bucu barat, Florida. Tiga bucu. Dengan keluasan yang saya sebutkan tadi. Dia dikata Bermuda Triangle, ada yang menamakannya sebagai Devil Triangle. Segitiga setan. Sebab dia telah menenggelamkan ratusan kapal. Ada kapal yang tenggelam tanpa berita. Hilang. Puh, macam tu saja, macam magic. Oleh sebab berlaku episod yang macam tu, dia melahirkan pelbagai tafsiran. Ada yang mengatakan, ini tempat alien. Ini tempat makhluk asing. Mereka datang dengan kapal angkasa, telan kapal kita. Buat naik ke planet dia. Buat sorok. Sebab tu dia hilang terus sekelip mata. Sebab alien punya angkara. Satu kelompok. Kelompok yang kedua orang Islam. Jin. Jin buat pelari. Ini angkara jin. Kata orang Terengganu, jin. Ini angkara jin. Macam-macam idea. Jadi kita orang Islam ni, mindset kita macam mana dengar cerita macam tu? Nak forward tak? Ada lagi satu kapal, dia telan jin, dia Bermuda. Sila forward. InsyaAllah Allah berkati anda. Nak forward tak? Delete buang. Kita orang Islam, bila kita bercakap tentang alam ghaib, kita mahukan dalil. Nas. Ini sering saya ulang-ulangi di mana-mana pun. Bila kita sebut tentang alam ghaib, contoh jin. Jin ni ada ke tak ada? Kita yakin dia ada. Yakin 100%? Ya. Tak ada keraguan? Ya. Mengapa 100%? Sebab Quran sebut tentang kewujudan jin. Contoh surah nama jin. Surah nombor 72. Ada 28 ayat. 19 ayat surah jin fokus bab jin. Mana tak beriman kata jin ada? Surah pun nama jin. Ayat pertama dah cerita bab jin. Ayat pertama sebab turunnya baginda pergi ke Uqas. Hadis Bukhari. Pergi ke Uqas. Satu tempat nama Uqas. Bersama sahabat. Masuk waktu subuh. Baginda semayang subuh berjemaah dengan sahabat. Semayang subuh baca Quran. Tiba-tiba masa baginda baca Quran solat subuh, jin datang. Satu kelompok jin datang dan dengar. Baginda tak tahu. Baginda semayang. Baginda tak tahu. Tapi turun wahyu baru baginda tahu. Qul uhiya ilayya annamastama'a nafarum minal jin. Katakan ya Muhammad, telah diwahyukan kepadaku daripada Allah bahawa satu kelompok jin telah mendengar bacaanku. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Dan mereka jin yang mendengar berkata pada kaumnya, balik ke kaumnya berkata, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan. Jin ada. Sebab nas. Jin boleh buat benda pelik-pelik. Ya. Sebab itu orang kata dia boleh telan bawa kapal. Sebab jin memang Allah sebut boleh buat benda pelik-pelik. Sebab itu tak pelik orang mengatakan, oh, segitiga triangle, tengok jin. Power. Tapi tak ada dalil. Sebab itu bila tak ada dalil dalam hal-hal ghaib seperti ini, kita bab duniawi sebab Atlantic Ocean, Bermuda Triangle, benda yang boleh kita lihat, maka kita boleh kaji. Kita ambil hukum sebab musabab. Kalau tuan-tuan perempuan cari National Geographic, ada satu dokumentari menarik. National Geographic. Dia punya dokumentari bertajuk Drain the Bermuda Triangle. Jadi maksudnya ialah seolah-olah Bermuda Triangle dikeringkan menggunakan teknologi. Oh, canggih zaman kita. Dengan teknologi seolah-olahnya segitiga Bermuda drain, dikeringkan, tak ada air lah. Seolah-olahnya dengan menggunakan apa? Teknologi dipanggil sonar mapping.
sonar, S-O-N-A-R. Sonar mapping artinya teknologi menggunakan pantulan gelombang bunyi. Dengan menggunakan pantulan gelombang bunyi dapat mengimbas scan, dapat mengimbas segitiga bermuda hingga ke dasarnya. Dari situ baru dia tahu, oh, dia punya teren, dia punya susunan itu, pulau bermuda berada di atas Gunung Merapi yang 30 juta tahun tak aktif. Di bawahnya ada macam gua. Dalam gua ada terowong-terowong. Terowong itu pada satu ketika kalau air masuk ke terowong, dia boleh seduk kapal, hilang sekejap. Kemudian dia ada di Puerto Rico, dia panggil Puerto Rico Trench. Parit Puerto Rico panjang, orang putih dia tak pakai kilometer, panjang 500 batu. Kalau berlaku gegaran, dia boleh wujudkan tsunami mengejut, menghancurkan kapal-kapal besar mengejut. Jadi benda itu boleh difaham secara saintifik selepas mereka mengkaji menggunakan sonar mapping. Dengan itu cukuplah bagi kita, membantu kefahaman kita. Maka lupakan alien, lupakan jin. Walaupun kita yakin jin ada, tapi tak perlu semua benda kaitkan dengan jin. InsyaAllah ya.